Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih sama Bunda Dewi. Pastinya di mana lagi kalau bukan di channel YouTube Keluarga Sederhana. Oh ya, makasih ya buat semua teman-teman yang baru banget gabung dan juga mampir di channel YouTube ini. Tapi jangan lupa dong diklik juga ya tombol merah dan juga loncengnya kalau udah, terima kasih. Oke, jadi karena besok udah Lebaran, jadi hari ini adalah buka puasa terakhir di bulan Ramadan tahun 2021. Masya Allah, tabarakallah, gak berasa. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga dimana hari yang kita tunggu, yaitu hari Lebaran, hari kemenangan, yang insya Allah besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan karena hari ini adalah buka puasa terakhir, jadi Bunda dan keluarga mau buka puasa sama-sama di rumah nenek, nyobain masakan nenek hasil belanjaan tadi pagi. Pastinya dong ada ketupat, ada opor, ada rendang, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu ikutin terus video Bunda kali ini. Selain itu juga nanti Bunda mau beres-beres rumah karena persiapan besok mau menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi Bunda semangat banget nih. Oke, kalau gitu ikutin terus video Bunda kali ini. Stay tune dan selamat menonton. Di tahun 2021. Ya, Bang. Alhamdulillah. Abang puasa enggak? Kakak alhamdulillah full. Alhamdulillah. Kakak cinta belajar full. Alhamdulillah pinter. Abang? Abang bolong berapa? Bolong semua. Kakak opor ya. Bunda suapin ya. Ntar bunda suapin ya. Opor. Ntar nih ayah nyopornya nih, nyopornya tuh. Alhamdulillah. Mana aku? Aku, hei aku. Kok duduknya di kaleng? Oke, alhamdulillah akhirnya Bunda udah selesai buka puasa bersama bareng orang tua dan juga keluarga. Lanjut sekarang Bunda mau bersih-bersih rumah karena ini udah jam 8 malam. Masya Allah cepet banget ya waktu. Jadi Bunda mau ngebut aja, mau cepet-cepet nih bersih-bersihnya. Sebelumnya Bunda mau pasang dulu taplak meja untuk di meja makan. Setelah ini Bunda mau lanjut bersih-bersih di ruang tamu. Setelah itu pastinya dong Bunda mau bersih-bersih di dapur sempit. Pokoknya ikutin terus kegiatan Bunda kali ini. Stay tune, jangan di skip. Dan semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat ya.
Oke, lanjut. Sekarang Bunda mau beresin THR sembako yang didapat dari kantor suami. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah banget Ramadan tahun ini. Lihat tuh, sembakonya sampai satu meja makan full. Ini semua bener-bener THR dapat dari tempat kerja suami. Nah, Bunda baru sempat banget beresin hari ini karena pas banget hari ini Bunda baru dapat libur kerja. Jadinya Bunda mau sekalian aja sambil beresin THR ini, terus juga nanti Bunda mau lanjut beresin ruang tamu dan juga ruangan yang lainnya. Nah, seperti biasa ya, kalau untuk tempat penyimpanan makanan, camilan, terus atau sabun-sabun, terus juga atau kayak stok bumbu-bumbu seperti ada terigu, minyak, gula, dan lain sebagainya itu, Bunda menggunakan storage yang warna putih ini yang mereknya Hawaii, dan ini ukurannya paling besar. Ini Bunda belinya di Shopee, mungkin semua mam sudah tahu dan udah sering banget ngeliat si storage putih ini, yang biasanya Bunda taruh di dapur sempit, tepatnya tuh di rak susun, entah itu yang kayu atau juga rak susun yang besi. Oke, selanjutnya sekarang Bunda mau bersihin debu-debu yang nempel di lampu meja bar kopi. Jadi lampu ini jarang banget sih Bunda bersihin sebenarnya. Dan ini sekalinya Bunda bersihin, debunya Masya Allah tebel banget. Lampu ini sengaja Bunda pasang di atas meja bar kopi gini, kayak apa ya, biar kayak kesannya tuh kayak di kafe-kafe gitulah. Nah, untuk lampunya sendiri ini Bunda dapat dari IKEA. Ini Bunda pasang 4 piece, jadi biar kayak terang banget gitu kalau misalkan cuma pakai lampu yang ada di meja bar kopi ini. Nah, untuk meja bar kopinya Bunda custom, kebetulan di tempat temennya suami Bunda. Ini Bunda pesan sesuai dengan keinginan Bunda, mulai dari ukuran, model, bentuk, dan lain sebagainya lah pokoknya. Untuk proses pembuatannya saat itu kurang lebih hampir 1 bulan lebih. Nah, oke, sekarang Bunda mau susunin dulu makanan kering. Terus juga ada minum-minuman, ada seperti Coca-Cola, Fanta, teh, dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut Bunda mau bersihin debu yang ada di kaca, yang ini tuh kaca standing mirror gitu yang ada di ruang tamu. Sengaja Bunda taruh buat kalau misalkan Bunda mau keluar rumah atau misalkan mungkin ada tamu yang nanti mau berkunjung ke rumah, bisa ngaca-ngaca dulu di sini. Untuk ukuran kaca ini tinggi banget ya, kalau nggak salah ukurannya tuh kurang lebih 170-an gitu, lebarnya 40 cm. Bunda belinya custom. Nah, oke, lanjut. Sekarang Bunda mau sapuin dulu ruang tamu. Terus setelah ini Bunda langsung mau ngepel. Dan terakhir Bunda mau bersih-bersih di dapur sempit. Oke, kalau gitu Bunda sekalian pamit undur diri aja ya. Terima kasih nih buat semuanya yang udah nonton video Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa memotivasi, bisa memberikan inspirasi, dan juga bermanfaat dong pastinya. Oh ya, gak lupa juga Bunda mau ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Lebaran tahun ini membawa keberkahan, membawa kebaikan, dan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Dan insya Allah semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Dan pastinya insya Allah kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan dan juga Lebaran tahun berikutnya. Amin ya robbal alamin. Oke, kalau gitu Bunda pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak udah nonton video Bunda. Dan insya Allah kita ketemu lagi di next video ya. Oke, kalau gitu bye. Assalamualaikum.
Thank you.